Ini masih cerita yang sama tentang penipuan. Motifnya masih sama, tapi caranya agak lain. Tapi kalian yakin kita mau ngelanjutin rumah hantu ini? Aku sih, asal sama kalian, gas ayo. Udah 2 tahun setengah padahal, tapi masih kayak baru ya kan? Cuma debu, gampang ini. Banyak juga yang harus kita renovasi ya. Uang dari mana buat renovasi? Tapi tenang, Klen. Masih ada atap yang bisa kita pakai. Ah, tenang. Masih ada dinding yang bisa kita pakai. Ah, tenang. Masih ada. Ah! Udah gak usah lanjutin, Ben. Udah lah, gini aja. Bagus kita itu kerja masing-masing. Ya udah, biar aman duitnya simpen di aku. Oke? Ya udah. Bang, aku boleh ya, Bang, kerja di sini lagi ya, Bang. Janji aku, Bang, kalau misalnya kerja di sini lagi enggak macam-macam aku, Bang. Oke. Gua pegang kata-kata lu ya. Tuh. Tapi ini kolam udah di-upgrade. Jadi lebih menantang. Mau abang upgrade, mau abang downgrade, mau abang apain juga enggak masalah aku, Bang. Yang penting aku boleh kerja di sini lagi ya, Bang. Janji aku, Bang. Gak akan bikin onar lagi aku, Bang. Bang, janganlah, Bang. Ih, kalau kayak gini gak usah kerja pun gak apa-apa aku. Apabila dia jodohku, percepat bertemu denganku. Salam kali. Di saat mereka sibuk, ternyata para penipu juga sibuk. Bene, Oki, dan Boris menerima pesan penipu yang mengaku-ngaku. Tapi mereka pikir ulang. Mereka dono asal-usulnya langsung kasino. Tapi sayangnya tidak ada yang kasih tahu Jekyll saat menerima modus yang agak lain. Halo? Gel, gua Indro, Gel. Oh, Pade Indro. Kira siapa tadi? Ganti nomor, Pade. Ada yang bisa gua bantu, Pade? Iya, gue lagi butuh bantuan lu nih, Gel. Boleh dong lo klik link yang gua kirim? Memanfaatkan ketidaktahuan Jekyll, penipu mengarahkannya untuk mendownload aplikasi yang ternyata berisi malware. Sehingga pada saat Jekyll lengah, data pribadinya dirampas. Akhirnya berhasil juga, walaupun mau mampus aku kerjanya. Iya kan? Kanan kiri terbuka, kau lewat pintu kau masuk. Aku ketipu. Hah? Aku pun gak nyangka, agak lain cara nipunya. Tapi capek aku kerja, habis semua uangku. Udahlah, tenang aja lah kau. Namanya juga musibah ya kan? Lagian, uang kami bertiga juga udah cukupnya itu buat renovasi rumah hantu. Tapi masih ada kan uang kami bertiga? Itu dia masalahnya, Ki. Uang kalian juga hilang. Fatal. Modus penipuan semakin agak lain. Saatnya kita kasih tahu yang lain. Dono, kasino. Gini nih mestinya. Di tengah kumpul keluarga, tiba-tiba dapat chat yang isinya agak lain. Dono, selalu kasino. Semuanya, ada penipuan agak lain nih. Kalau ada modus agak lain, kasih tahu yang lain.
bukan main. Di tengah keramaian, dapat pesan penipuan untuk klik link yang agak lain. Dono, ya kasih no. Agak lain, kasih tahu yang lain. Di tengah kesendirian, ingat, agak lain, kasih tahu yang lain. Eh, yang ada penipuan yang agak lain nih. Kamu hati-hati ya. Pokoknya, kalau dono, tetap kasih no ya. Mana sih, Blit? Coba lihat. Huh? Kita jaga orang-orang terdekat kita. Penipu akan selalu punya modus baru yang agak lain. Sikap kita harus selalu sama. Kalau dono, kasih no. Sekarang aku jadi tahu. Kalau sekarang, aku jadi tahu. Mas, tenang mas, aku juga butuh duit buat renovasi rumah. Ayo, ayo, ayo. Orang rupanya,